setelah terhenti 15 hari akibat gangguan tanah longsor di Kampung Maseng, Desa Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Kereta api Panglango Bogor Sukabumi kini beroperasi kembali. Musibah yang menewaskan 5 warga setempat terjadi pada 5 Februari 2018 setelah hujan deras mengguyur wilayah Bogor dan sekitarnya. Kita lihat seberapa parah kerusakan yang terjadi serta kegiatan petugas gabungan saat mengevakuasi korban.